ini tujuannya di apa ya, di grinder biar stepnya atau pelinturnya bisa lengket dan tetap licin, nanti tidak bisa lengket nanti pewarnanya karena pelintur atau tetnya itu tidak bisa nempel. Kalau di amplas dulu bisa nempel nanti. Hasilnya PVC yang setelah dikasih pintur OLED ini masih kelihatan putih di dalamnya loh ya, putih nih. Mungkin ada yang ketinggalan, nanti diselesaikan ketika sudah jadi semua. Nah, ini PVC untuk anti patah.